Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita bikin topi mahkota warna merah putih. Langsung saja kita gas guys. Pertama kita siapkan kertas origaminya. Ini yang ukuran 12 cm x 12 cm. Oke, kita praktekkan langsung ini yang warna merah. Kemudian kita lipat jadi dua bagian besar yang sama. Kita tentukan garisnya, kita buka lagi guys. Kemudian kita buat lipatan segitiga di sisi satu, kemudian kita lanjutkan lipatan segitiga lagi di sisi satunya guys. Kita rapikan. Setelah itu kemudian kita lipat untuk yang di bagian bawah ini ke batas garis atau batas lipatan yang sudah ada ini. Kita rapikan, kemudian kita lipat lagi guys. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita lipat seperti ini. Aku siapkan hiasannya warna bulat, warna putih, karena ini adalah hiasan. Nah, jadinya seperti ini guys, dan aku sudah bikin banyak dengan warna merah putih. Ini jumlahnya yang putih 4, yang merah 4 guys. Oke, langsung saja kita rangkai. Ini kita buka terlebih dahulu kan akan menyambungnya. Langsung saja kita rekatkan dengan lem. Teman-teman bisa eksekusi juga dengan solasi. Ini kalau dengan lem juga tambah gampang lagi. Ini kita rekatkan, kemudian putihnya kita sambungkan di sini. Kemudian kita lem lagi, kita tutupkan guys. Ini kita lem lagi, kita selipkan guys. Kita masukkan ke sela-sela ini, kita lem lagi. Kemudian kita masukkan. Terus seperti itu sampai kemudian yang habis atau kertas lipatnya yang habis nanti akan kita sambungkan jadi satu guys. Ini gampang banget untuk lipatannya, nanti akan membentuk mahkota dengan tema merah putih guys. Nah, kemudian terakhir ini akan kita sambungkan satu sisi kita lem, kemudian yang satunya juga kita lem, baru kemudian kita sambung. Detik-detik mahkota kita sudah mau jadi, dan ya, ini seperti ini jadinya guys. Teman-teman bisa tiru, kemudian ketika sudah jadi bisa langsung dipakai karena ini nanti akan pas dengan ukuran kepala kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.